Hey girls, apa kabar? Ketemu lagi di official YouTube channel cewebanget.id. Saat sedang makan sahur, ada beberapa minuman yang sebaiknya enggak kita minum. Meskipun terkesan sehat, namun beberapa minuman ini malah bisa bikin kita merasa haus seharian loh. Enggak mau kan saat puasa tapi gampang merasa haus? Ini dia beberapa minuman yang sebaiknya kita hindari saat sedang makan sahur Power Up Ramadan. Pertama, minum teh. Punya banyak manfaat untuk kesehatan dan memiliki rasa yang hangat, teh adalah salah satu minuman yang sebaiknya nggak kita konsumsi saat sahur. Selain karena mengandung kafein, teh juga mengandung sifat diuretik yang bikin kita jadi mengeluarkan cairan. Nggak heran, saat minum teh, kita akan gampang buang air kecil dan jadi kehilangan cairan di dalam tubuh. Lalu, minuman manis. Nggak cuma teh, kita sebisa mungkin harus menghindari minum minuman manis saat sedang makan sahur. Minuman manis bisa membuat tubuh kita jadi hipoglikemia atau kekurangan kadar gula di dalam darah. Hal ini karena kadar gula di dalam tubuh kita tiba-tiba naik, lalu akan turun secara cepat dan membuat kita jadi lapar dan haus. Selanjutnya, kopi. Sama seperti teh yang memiliki sifat diuretik, kopi juga bisa menyebabkan kita kehilangan cairan, girls. Gak cuma jadi lebih sering buang air kecil, saat mengonsumsi kopi di waktu sahur, kita bahkan akan mengalami dehidrasi, pusing, bahkan hingga mual. Yang terakhir adalah infused water. Berbeda dengan minuman yang telah dibahas yang bisa bikin gampang haus, minuman asam bisa menyebabkan asam lambung kita naik. Saat berpuasa, perut kita akan kosong seharian. Minum minuman asam akan membuat asam lambung kita jadi lebih gampang naik saat puasa Power Up Ramadan. Itu dia 4 minuman yang sebaiknya enggak dikonsumsi saat sahur karena justru bikin tambah haus bahkan sebabkan asam lambung naik. Jadi, lebih selektif dalam memilih asupan sahur ya girls. Informasi tadi juga bisa kamu akses di websitenya cewebanget.id. Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube-nya cewebanget.id, lalu like, komen, dan share video ini ke teman-teman kamu. Sampai ketemu di video menarik lainnya.